Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Derry. Kali ini gue lagi di Ayam Goreng Santa Maria nih, yang udah terkenal banget ini di kota Cirebon cuy. Lihat ngantrinya, gue datang pas jam makan siang sih, sekitar jam 1 kurang 10. Sumpah, ngantri. Tapi kok gue perhatiin, walaupun ngantri gini tapi pelayanannya cepet cuy. Gak kayak ngantri Odading Mang Oleh tuh yang waktu itu yang ngantrinya naujubilah. Udah gitu nih, Ayam Goreng udah terkenal banget, udah banyak vlogger-vlogger yang kemari. Jadi gue penasaran banget, bener gak sih itu kata vlogger-vlogger enak atau cuma gimmick cuy. Terus lu lihat lagi nih yang tadi gue tunjuk, tidak buka cabang. Nah berarti ini kayaknya ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya adalah Ayam Goreng Santa Maria. Jadi buat kalian yang pingin nyobain, wajib cuma ada dan satu-satunya di Indonesia ya cuma di sini Cirebon. Terus ini gue menunggu cuma kurang lebih 5 menit cuy. Ini gue tinggal satu antrian lagi, udah dilayanin. Udah lagi giliran gue nih. Tadi Mangnya juga udah nanyain ke gue, mau pesen apa, makan apa aja. Ini katanya Mang-Mangnya suka ngomel nih. Coba kita lihat, gue diomelin apa enggak nih ya. Tonton sampai habis cuy. Udah ngomel itu kok. Pokoknya komplit dua. Datang sini. Tinggal ayam sama kulit doang. Wes, gak apa-apa. Ah, ada maunya apa emang? Apa nama channelnya? Derry Aldo. Derry Aldo. Nama saya sendiri. Ada banyak yang di sini ya. IG dah apa? YouTube. Oh YouTube. Ada kan? Tor, gue. Udah pakai kita udah jebanjok. Alamatnya palsu. Oh belum. Pakai piring. Pakai tape dulu, Pak RT. Burung. Alamatnya kurang 0 bae, Bu. Oke. Tuh. Ya, di bensin sih. Salah. Wow. Baik ini, guys. Ayam kulit dua. Guys, mari kita coba ya. Ini Ayam Goreng Santa Maria banyak di review vlogger-vlogger terkenal. Kita cobain nasi dan serundengnya dulu. Sambelnya tuh khas gitu loh. Enak. Terus Kalah,
Oke guys, gue tadi udah selesai makan di ayam goreng Santa Marianya. Ayam gorengnya beneran enak cuy. Itu food vlogger yang udah pada kemari tuh, Kene Carlos, Paru Aku Lemak, itu beneran cuy enak, udah enak, murah lagi. Gue tadi coba pakai ayam sama kulit dua itu cuma 16.000. Murah ya. Enak, murah, sambalnya pedes. Sambalnya tuh rasanya sambal terasi pakai asam Jawa. Seger-seger asam gitu. Sama rasa serundengnya itu serundeng yang manis gitu. Buat kalian yang senang serundeng, masuk banget sih pasti rasanya, sumpah. Terus apa lagi ya? Oke, gua rasa videonya segitu aja guys. Gua mau jalan lagi nih ke Jakarta. Jadi pesan gua buat kalian yang lagi perjalanan tuh dari entah mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau dari sana mau ke Jakarta, wajib deh keluar tol dulu, lu mampir ke mari deh buat makan siang. Gua pun begitu nih. Tadi gua dari Malang, Jogja, terus makan siang di mana kita? Gua mau mampir ke sini, Cirebon. Ternyata bener enak. Lu wajib coba. Oke, segitu aja video hari ini. Yang suka boleh di like, yang gak suka dislike aja ya, gak apa-apa. Yang belum subscribe, di subscribe ya, biar gue semangat lagi untuk bikin video-video berikutnya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.